dalam pertandingan Liga 1 sore ini antara PSIS Semarang yang berhadapan dengan Madura United. Sementara ini, pada babak pertama, Madura United unggul 1-0 lewat gol dari Beto Gonjalves di menit ke-13. Data statistik menunjukkan, sebenarnya PSIS Semarang mendominasi jalannya pertandingan dengan 67% ball possession. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Madura United akan menempati posisi kelima dengan koleksi 45 poin, sedangkan PSIS Semarang akan tertahan di posisi ke-10 dengan koleksi 35 poin.